Fase pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari tanah air menuju Arab Saudi dimulai hari ini. Kementerian Agama meminta agar jemaah haji yang berangkat pada gelombang kedua sudah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi di tanah air. Pemberangkatan gelombang kedua akan mulai pada 8 hingga 22 Juni 2023. Jemaah haji akan terbang dari embarkasi di tanah air menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Mekah Al Mukarramah untuk menjalani umroh haji atau umroh wajib. Pemerintah mengimbau kepada jemaah haji gelombang kedua untuk mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi di tanah air. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tidak tersedianya waktu yang cukup dan menghindari penumpukan jemaah saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sementara untuk pelaksanaan niat umroh dapat dilakukan saat di pesawat ketika melewati wilayah Yalamlam atau ketika berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah menjelang keberangkatan ke Mekah. Pemerintah mengimbau juga kepada jemaah haji gelombang kedua untuk memakai baju ihram sejak dari embarkasi di tanah air untuk menghindari penumpukan jemaah saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk pelaksanaan niat umroh dapat dilakukan saat di pesawat ketika melewati wilayah Yalamlam atau ketika berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah menjelang keberangkatan ke Makkah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Siskohat, hingga tanggal 7 Juni 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, jemaah dan petugas yang sudah tiba di Madinah berjumlah 95.944 orang dari 252 kloter. Tim TVMU memberitakan.